Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu saudara pada pagi hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya menyambut Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali beribadah dengan kami dalam ibadah online GBI Rock Malaysia. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik dalam pemeliharaan Tuhan dan tidak kekurangan satu apapun karena Bapa kita adalah Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia yang selalu menyertai kita anak-anak-Nya kemanapun kita pergi. Saudara, pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan Dia. Karena firman Tuhan berkata berbagai orang yang lapar dan haus karena mereka akan dipuaskan. Pagi hari ini saya mengingatkan setiap kita, mari kita sama-sama mengikuti Zoom Fellowship kita nanti sore pukul 7. Saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar saudara pada saat ini untuk bisa mendapatkan link untuk join bersama-sama dalam Zoom Fellowship kita nanti sore. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah, mari pastikan notifikasi dari sosial media kita telah dinonaktifkan supaya kita bisa beribadah dengan fokus pada pagi hari ini. Satu sukacita yang luar biasa bagi saya dan saudara di gereja kita pada pagi hari ini, kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau adalah teman saya, teman lama saya. Saya berjumpa dengan beliau ketika beliau sedang belajar di Singapura kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Dan luar biasa Tuhan memakai hambanya sampai hari ini. Semakin hari, semakin banyak jiwa yang diberkati oleh kehadirannya melalui sosial media dan melalui khotbah dan seminar di mana-mana. Dan pagi hari ini beliau berkesempatan untuk bisa sharing buat setiap kita. Beliau adalah gembala dari gereja JKI Muda yang ada di Jakarta. Beliau adalah Pastor Raditya Oloan. Saya sangat bersyukur karena hari ini kita bisa mendapatkan firman Tuhan, berkat firman Tuhan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya saudara akan mendapatkan sesuatu dan saudara bisa mendapatkan pengertian-pengertian yang baru tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini sebelum kita beribadah, sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu, anugerahmu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih-Mu yang besar dan berlimpah buat tiap kami. Terima kasih buat karya Kristus dalam hidup kami yang sudah membebaskan kami, memerdekakan kami. Sehingga pagi hari ini kami bisa datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, kami percaya bahwa kasih-Mu ada buat kami. Kasih-Mu menerima kami apa adanya. Dan pagi hari ini mari Engkau ubahkan setiap kami, biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dimanapun kami berada. Mungkin hari ini kami sedang ada dalam keadaan yang tidak baik, biar pagi hari ini melalui ibadah online ini kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kami diubahkan dan kami dibawa semakin mendekat kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami siap beribadah, kami arahkan hati dan pikiran kami kepada-Mu. Berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatangan-Mu dan tanda dari akhir zaman. Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mes Uranus. Mes Uranus itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ, saudaraku ya. Langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya, kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus, saudara. Dan Lukas 21
ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka bangkitlah dan angkat kamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa. Ya. Demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali sudah jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya, look up. Kalau saudara lihat ke belakang, saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan, saudara jadi takut. Lihat ke depan akan gentar. Lihat ke dalam, saudara akan frustrasi. Tapi ketika saudara look up, wajahmu akan berseri-seri. Ingat, kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya. Penyelamatan. Penyelamatan itu, saudaraku, dengan jelas itu adalah apolitrosis. Redemption. Diselamatkan. Itulah yang disebut rapture. Harpazo. Diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat, mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik, kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan maranatha, come Lord Jesus. Doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun, minggu terakhir daripada Daniel bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amen. Thank you.
Tuhan. Engkau berkata dari pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Jemaat GB Rock Malaysia. Apa kabarnya semua? Perkenalkan, saya Raditya Oloan. Saya melayani di Indonesia, Jakarta, di JKI Muda, sebuah gereja yang kebanyakan isinya anak muda. Dan terima kasih buat kesempatannya hari ini saya bisa berbagi sama semua keluarga GB Rock Malaysia. Sebelum saya lanjut, boleh kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kami memohonkan kuasamu, Roh Kudusmu berbicara melalui hambamu Tuhan. Dan biar kami yang mendengar bisa menangkap isi hati Tuhan. Dan kami menjadi orang yang tak terkalahkan. Kami menjadi orang yang overcomers, menjadi pemenang.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam-Mu, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan menyambut syukur. Amin. Hari ini kita akan bicara banyak tentang hope atau pengharapan. Saya percaya akhir-akhir ini kita membutuhkan pesan pengharapan. Karena yang kita alami bukanlah hal yang mudah. Yang kita alami semua di sini hal yang memang mungkin menakutkan, mencekam, membuat kita jadi stres, frustasi, depresi. Tapi hari ini biar saudara tangkap pesan hari ini. Mungkin pesan yang sederhana, pesan yang tidak panjang. Tapi saya percaya kalau saudara menangkap isi hati Tuhan hari ini, saudara akan hidup berkemenangan, bahkan berdampak. Bukan sekedar bertahan hidup, tapi benar-benar bisa mengelola hidup dengan baik. Bahkan menumpahkannya bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. So, saya percaya bahwa hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ya, kita kenal dengan nama new normal, di mana semua sedang mengalami kebiasaan yang baru dan semua orang bertanding untuk bisa menang, ya, survive terhadap normal yang baru ini. Nah, sementara kita sedang mempelajari normal yang baru, mempelajari bagaimana kehidupan yang baru akhir-akhir ini, kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi new normal. Tuhan memanggil kita untuk menjadi normal seperti Dia atau seperti murid-muridnya, ya. Karena kita lihat bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah murid Kristus, dan semua murid Kristus hidup normal seperti Dia. Mereka hidup tetap berdampak, mereka hidup dengan pengharapan yang teguh akan Tuhan. Saudara bisa mungkin kutip beberapa ayat, ya, Roma 8:28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara mungkin pernah dengar ayat yang mengatakan bahwa I can do all things through Christ who strengthen me. Ya, saudara pernah tahu juga ayatnya bahwa aku tahu rasanya, ya, hidup dalam berkelimpahan atau, ya, dalam kekurangan, tapi tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Ya, dia bilang inilah rahasianya. I learn to be content whatever the situation. Saya belajar untuk menjadi cukup apapun. Saudara melihat bahwa Paulus juga mengatakan mati adalah keuntungan, ya, dan hidup adalah hidup bagi Kristus, hidup memberi buah. Stefanus ketika dilempar batu, dia bisa mengatakan bahwa Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Petrus mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkit. Nah, ini murid Yesus yang bisa bertahan dalam penderitaan. Bahkan bukan bertahan, ya. Paulus dalam penjara, Petrus, Yohanes dalam penjara, lalu dia dibilang jangan beritakan Injil. Lalu mereka mengatakan, bagaimana kami tidak bisa memberitakan apa yang telah kami lihat, telah kami dengar. Saudara bisa bayangin nggak? Seberapa besar pengharapan yang mereka punya sampai pemerintahan pun tidak bisa menghentikan mereka. Ancaman tidak bisa menghentikan mereka. Lalu dibilang, kamu harus berhenti, kamu harus stop. Terus dia bilang, haruskah kami taat kepadamu atau kepada Allah? Ya, akhirnya mereka keluar dari penjara, lalu mereka berdoa untuk meminta keberanian untuk memberitakan Injil lagi. Paulus di penjara, lalu mereka keluar dari penjara, mereka tidak berhenti. Seperti mereka punya pengharapan yang teguh. Nah, saudara, makanya sementara kita semua sedang bertanding untuk menang, ya, mungkin gereja saudara mengalami new normal. Tapi saya percaya, kalau kita bisa hidup seperti Kristus, seperti murid-murid Kristus, heaven will back you up. Surga akan memperlihatkan, akan membuat dunia menonton di mana kuasa Tuhan. Kerajaan Allah akan hadir melalui hidup saudara. Ya, makanya tugas kita bukan menjadi new normal, tapi menjadi normal seperti Kristus. Menjadi normal, menjadi murid-murid Kristus yang normal, menjadi orang-orang percaya yang normal. Kita mengatakan bahwa di Markus 16, inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Wow, di mana mereka akan menyembuhkan orang sakit, mereka bangkitkan orang mati, mereka sertai tanda-tanda ajaib. Kalau mereka minum racun, mereka nggak akan mati. Ya, wow, saudara, inilah murid-murid Yesus. Ya, makanya kita harus belajar bukan mengenal new normal,
tapi bagaimana kita menjadi atau mengenal Kristus. Bukan mengenal new normal, kita mengenal Kristus. Karena begitulah yang Yohanes katakan ketika dia disuruh berhenti untuk memberitakan Injil. Dia mengatakan, bagaimana saya bisa berhenti atas apa yang saya dengar dan saya lihat. Dengan kata lain, gimana saya bisa berhenti? Saya mengenal Yesus saya. Begitu luar biasa. Saya mengenal Yesus adalah pribadi Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan dan memberikan kehidupan yang baru dan memberikan sebuah amanah untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid. Saudara, dengan mengenal Kristus, saudara akan hidup memerintah, memiliki pengharapan. Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus mengatakan, semua aku anggap sampah demi mengenal Kristus. Nah, itu kenapa saudara, Paulus memiliki pengharapan yang teguh sama Yesus. Pengharapan yang teguh sama berita kabar baik tentang Yesus Kristus. Walaupun Paulus tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam keadaan natural. Ya, kita tahu bahwa Paulus itu sedang pergi ke Damaskus, lalu dijumpai oleh Yesus yang telah naik ke surga. Artinya walaupun Paulus sama seperti kita, tidak hidup seperti murid-murid yang lain bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun kurang lebih, Paulus hanya ya dari jauh, dari kejauhan, bahkan dia hidup sebagai orang Farisi yang menganiaya murid Kristus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, menemukan kebenaran, dia memiliki pengharapan yang teguh. Saudara, kalau ingin punya pengharapan sama seseorang, atau sederhananya, kalau saudara mau percaya sama seseorang, saudara harus mengenal orang itu. Ya gak mungkin saudara bisa mempercayakan hidup saudara sama seseorang yang saudara tidak kenal. Saudara gak mungkin bisa investasi ke sebuah bisnis, sebuah produk yang dimana saudara tidak pelajari terlebih dahulu. Mungkin 10 tahun, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, bagaimana security-nya, bagaimana kira-kira keuntungannya. Saudara pasti pelajari. Kalau saudara ingin menyerahkan sesuatu yang penting dari hidup saudara, saudara harus mempercayakan. Dan saya ingin bicara khusus buat orang-orang yang mau menikah khususnya. Saudara betul mau mempercayakan hidup saudara sama orang tersebut seumur hidup. Saudara gak mungkin pilih-pilih sembarangan. Saudara pasti cermat dalam milih. Apalagi untuk menyerahkan hidup saudara sama pribadi Tuhan. Bagaimana saudara bisa punya pengharapan sama Tuhan kalau saudara gak mengenal Tuhan? Bagaimana saudara bisa mempercayai Tuhan kalau saudara gak mengenal Tuhan? Makanya banyak orang percaya ada Tuhan, tapi gak banyak orang, atau jauh lebih sedikit orang yang percaya sama Tuhan. Untuk itu Paulus bilang, aku meninggalkan semua di belakangku. Bahkan semuanya aku anggap sampah demi mengenal Kristus. Amin, saudara. Nah, ada jalan untuk kita bisa mengenal dia. Dan itu namanya jalan terbaik. Saya bilang the best way. Ya. Kita buka di Mazmur 32 ayat 8. Ayat 8 sampai 9. Saya bacakan terjemahan bahasa Inggris. Dia bilang gini. The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Do not be like a senseless horse or mule that needs a bit and bridle to keep it under control. Ya, aku akan menuntun kamu di jalan yang terbaik untuk hidupmu. Tuhan mau yang terbaik buat kita, saudara. Amin. Aku akan menuntun. Jadi Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang terbaik. Aku akan menasehati dan membimbing kamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jadi, Tuhan menuntun kita di jalan yang terbaik untuk hidup kita. Ya. Dan dia bilang, jangan seperti kuda atau bagal yang harus dikekang. Seringkali kita panik, stres, kita keluar jalur karena kita gak mau ikuti jalannya Tuhan. Dan jalan yang Tuhan kasih itu bukan jalan kesuksesan sebenarnya. Bukan jalan kekayaan, bukan itu. Itu mah efek samping, bonus.
Tapi jalan yang Tuhan kasih adalah jalan untuk kita bisa mengenal Dia. Karena Alkitab bilang, inilah hidup kekal itu, Yohanes 17. Yaitu mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Jadi, goal dari semua perjalanan hidup kita adalah mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan mengenal kehendak-Nya. Kalau kita mengenal kehendak-Nya, kita akan tahu. Kita aman. Karena kehendak Allah ialah supaya tidak ada satupun yang binasa, melainkan mengalami hidup yang kekal. Kalau kita tahu kehendak Bapa adalah untuk kebaikan kita, keselamatan kita, untuk kita bisa dimuliakan oleh Tuhan, tentu kita akan percaya sama Dia. Kita akan mau berjalan sama Dia. Ya, dan tentunya goalnya cuma satu, yaitu supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi kita ya betul, Tuhan peduli hidup kita, Dia mau mengangkat hidup kita, tapi bukan buat kita. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jalannya adalah jalan yang terbaik yang Tuhan pilih selalu. Tapi seringkali kita memilih jalannya kita sendiri. Padahal Tuhan pengen banget kita sampai kepada satu titik, mengenal Dia dan punya pengharapan yang teguh. Nah, kelihatan saudara, di masa COVID-19 ini, kita berharap sama siapa? Kelihatan di masa COVID-19 ini, di masa pandemik ini, kita berharap sama siapa? Karena kalau kita berharap sama Tuhan, kita akan ngomong gini, kalaupun kita sakit kena COVID, ya, kita akan bilang, Tuhan, aku percaya bahwa hidup adalah bagi Tuhan, mati adalah keuntungan. Kalaupun aku mati karena COVID-19, COVID-19 gak pernah mencuri hidupku yang kekal. Nah, kenapa saya bisa berpikir seperti ini? Ya, dalam proses hidup yang saya alami, saya menemukan satu kebenaran bahwa God is good all the time. Saya menemukan bahwa Dia adalah tempat pengharapan yang aman. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Sehingga apapun yang terjadi di hidup saya percaya Tuhan ada. Kalau Tuhan izinkan saya mengalami setiap proses, saya tahu Tuhan sedang mengizinkan saya untuk semakin mengenal Tuhan. Dan inilah jalan, the best pathway. Nah, jalannya itu seperti apa? Kita berpikir jalan dalam Tuhan itu selalu enak. Jalannya selalu damai sejahtera. Enggak selalu, saudara. Saudara ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa ketakutan loh. Apakah itu jalan yang salah? No, itu jalan yang benar. Yesus berlutut berdoa 3 kali sampai minta ditemenin Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Tolong dong temenin saya takut berjaga-jagalah. Dia takut berpeluh darah sampai malaikat datang. Dan dia mengatakan, your will be done, not my will. Nah, jadi jalan yang benar gak selalu jalan yang enak. Bahkan gak selalu jalan yang penuh damai sejahtera. Bisa jadi jalan yang penuh ketakutan. Bisa jadi jalan yang penuh ancaman. Tapi saudara akan aman. Saudara akan pasti mengalami damai sejahtera pada akhirnya. Bahkan damai sejahtera bukan seperti dunia. Alkitab bilang di Yohanes 24 ayat 17. Ya. Damai yang aku berikan bukan damai seperti dunia. Karena damai di dunia berbeda. Damai di dunia itu berbicara tentang saya punya, lalu saya damai. Solusi saya dapat, saya miliki damai. Saya keluar dari masalah, saya punya damai. Tapi dalam Tuhan beda. Di dalam masalah, di dalam ketakutan, ada damai. Nah, ini yang kita mau, saudara. Ini yang kita mau, kita sampai kepada satu tempat yang namanya pengenalan akan Tuhan. Pengharapan yang teguh. Damai sejahtera, kasih yang berlimpah. Ya. Nah, jalan seperti apa? Coba kita lihat Mazmur 23 ayat 3-4. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lihat, Dia menuntun di jalan yang benar oleh karena nama Tuhan. Artinya apa? Untuk nama Tuhan dimuliakan. Untuk mengenal Tuhan. Lalu dia lanjutkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi jalan yang benar adalah jalan yang melewati lembah kekelaman.
Saudara lihat Yesus, jalan yang benar itu jalan salib. Dan Daud mengatakan bahwa jalan yang benar, yaitu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dan saudara, pengharapan yang terbaik akan muncul bukan dalam keadaan yang enak. Saudara gak butuh pengharapan kalau dalam keadaan yang mujur-mujur saja, keadaan yang baik-baik saja. Tapi ketika dalam kesulitan, saudara mengalami penderitaan yang sepertinya saudara gak harus tanggung. Saudara mengalami kesulitan, tapi di situ saudara memutuskan buat percaya sama Tuhan. Karena saudara mengenal Tuhan. Dan melalui jalan itu, saudara melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin, saudara. Jadi, jalan yang benar untuk kita mengenal Tuhan adalah jalan penderitaan. Lembah kekelaman, saudara. Di situ saudara akan menemukan bukan hanya Tuhan loh. Saudara akan menemukan seberapa dahsyat Tuhan di dalam saudara. Jadi bukan sekedar Tuhan, tapi Tuhan yang di dalam saudara. Sehingga saudara mulai mengenal siapa saya di dalam Kristus. Ini menyebabkan saudara mengenal potensi saudara, mengenal kekuatan saudara. Ternyata saya bukan korban. Ternyata saya bukan orang yang hina. Ternyata saya bukanlah orang yang saya pikir saya bukan siapa-siapa. Yes, di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tapi di dalam Tuhan, wow, saudara adalah terang dunia. Saudara adalah jawaban. Saudara adalah garam. Coba saya buka ayat terakhir ya. Kita mengatakan gini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu memunculkan atau menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. See? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, pengharapan sudah ada dalam saudara. Ini kenapa kita harus melewati penderitaan? Saudara, kalau saya mau loncat ke, kita buka Kolose 1 ya. Kolose 1 ayat 27. Kita mengatakan begini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam terjemahan lain, Christ in you, the hope of glory. Jadi Kristus di dalam kita itulah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus dalam kita itulah yang saudara butuhkan. Tapi seringkali begini, ada dua tipe orang percaya. Yang pertama, orang percaya yang Kristusnya hanya di dalam mereka. Karena Kristus gak akan meninggalkan kita, itu janjinya. I will never leave you. Ya, Roh Kudus yang ditaruh di hati kita itu adalah pribadi Kristus. Itu adalah Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Dia menempatkan rohnya dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Jadi ada satu orang percaya yang Kristusnya di dalam mereka. Tapi yang kedua adalah orang-orang percaya yang hidup sedemikian rupa sehingga Kristus di dalam dirinya keluar. Namanya Jesus Manifesto. Yesus memanifestasikan dirinya dari orang tersebut. Wow, saudara. Jadi ini yang namanya orang-orang berdampak. Yang pertama nih orang yang sekedar diselamatkan, tapi hidup biasa-biasa aja. Ya menderita juga, hidup komplain-komplain juga, hidup tidak mengalami Tuhan. Tapi yang satu, Christ in you, tapi dia hidup sedemikian rupa melatih dirinya dalam penderitaan. Sehingga dalam penderitaannya, tidak hanya menderita, tapi penderitaannya mengeluarkan Kristus dari dalam diri mereka. Mengeluarkan kedewasaan rohani, mengeluarkan potensi, mengeluarkan buah-buah roh, mengeluarkan karunia-karunia roh, sehingga hidupnya jadi bermanfaat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. So, Christ in you, the hope of glory. Tapi Christ gak sekedar mau in you, tapi Kristus mau keluar dari hidup saudara. Caranya gimana ya tadi? Bermegah dalam kesengsaraan, karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Jadi dalam kesengsaraan dilatih kita tekun, tekun berdoa. Ya Alkitab bilang apa? Daging lemah tapi roh penurut. Makanya Yesus dalam penderitaan dia berdoa. Tekun berdoa. Ya. Lalu tekun apa lagi? Tekun untuk merenungkan dan melakukan firman. Alkitab bilang
Ya, renungkanlah siang dan malam, engkau akan berhasil. Ya, enggak hanya tekun berdoa, tekun melakukan firman, merenungkan firman. Lalu yang terakhir apa? Ya, tekun untuk melakukan perintah Tuhan. Tekun untuk bersyukur, tekun untuk menginjil, tekun untuk memuridkan, tekun dalam beribadah, tekun dalam mengasihi, tekun dalam memberikan keadilan bagi banyak orang. Penderitaan ini, saudara, membuat kita tekun. Dan ketekunan itu akan menimbulkan pengharapan. Nah, saudara, kalau dengan ketekunan menimbulkan pengharapan, artinya pengharapan itu akan muncul dari hidup saudara. Bukan hanya saudara menemukan pengharapan, tapi orang-orang di sekitar saudara akan menemukan pengharapan dari hidup saudara. Wow, jadi saya mau bilang begini, pengharapan akan kemuliaan, yaitu Yesus, justru akan muncul di dalam hal yang sering kita hindari, yang namanya apa? Penderitaan. Ya, penderitaan. Dan pengharapan itu akan muncul dari dalam kita, jika kita mengizinkan, kita bertekun dalam penderitaan. Jadi saya percaya gini, Yesus menderita supaya dia bisa tinggal dalam kita. Ya, dia menderita mati di kayu salib supaya Christ in me. Tetapi kita menderita untuk Kristus, supaya Kristus bisa keluar dari hidup kita, menjaga semua orang. Amin. Jadi Christ in you, ya, itu dengan jalan Yesus menderita. Yesus menderita supaya bisa Christ in you. Tapi supaya bisa Christ from you, saudara harus menderita. Ya, saya ulangi, Kristus di dalam kita dengan jalan Yesus menderita. Tapi Kristus keluar dari kita dengan jalan kita menderita. Dan kita bukan lagi menerima jawaban doa, tapi kita menjadi jawaban. Bukan lagi kita mengalami mujizat, tapi kita menjadi mujizat bagi banyak orang. Amin, saudara. Ya, saya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu mengalami hal yang sangat gak enak, saudara. Saya mengalami di mana anak saya lahir dalam keadaan gak normal. Orang bilang kelainan, orang bilang mungkin cacat. Ya, dalam bahasa medis dibilang kelainan kromosom. Dan kelainan kromosomnya adalah pertama di dunia, yang menyebabkan kepalanya besar, ada kelainan di jantung, kelainan dalam tulang punggung, lalu sistem apa reproduksi dan sebagainya, banyak sekali. Telinganya juga jadi mengalami dampak. Tentu hal yang gak enak. Tapi ketika itu terjadi, saya sama istri saya cuman dalam proses yang panjang akhirnya memutuskan untuk mempercayakan Tuhan. Karena saya percaya hidup saya bukan punya saya, hidup saya milik Tuhan. Jadi saya mau berpengharapan kepada Tuhan bahwa anak ini lahir untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dalam prosesnya, saudara, panjang, ya, mengalami kesulitan. Saya harus turunin standar hidup saya untuk bisa memenuhi pengobatan-pengobatan. Banyak orang-orang bantu, saya harus merendahkan hati saya untuk membuka hati orang-orang bantu. Bahkan luar biasanya, saudara, ya, di salah satu sosial media mengatakan bahwa kelainan kayak anak saya itu biasanya umurnya cuma 3 bulan. Tapi dalam prosesnya, saudara, anak saya hari ini usianya 3 tahun. Haleluya, Tuhan baik. Bahkan banyak sekali kelainan-kelainan tubuhnya yang sembuh secara ajaib. Akhirnya saya melihat Kristus dinyatakan, saudara. Bukan hanya itu saja, bahkan dalam penderitaan, dan walaupun hari ini kami masih mengalaminya, anak saya tetap walaupun mengalami mujizat demi mujizat, tapi tubuhnya terlambat. Dia harus memakai sepatu khusus, dia harus digips kakinya, banyak, dia harus diselang dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, setelah 3 tahun, ya, akhirnya kami mengalami terobosan demi terobosan. Ya, dimana istri saya, kami sekarang dipercayakan menjadi duta besar penyakit langka Indonesia. Bayangin, saudara, dari dipercayakan anak dengan penyakit langka, Tuhan bawa menjadi duta besar penyakit langka Indonesia. Jadi saya percaya kalau Tuhan percayakan kita sebuah proses, itu karena Tuhan pengen dengan lembah kekelaman yang kita lewati,
dengan jalan penderitaan, the best pathway yang kita lewati. Dia pengen membentuk kita menjadi alat untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi saya berdoa saudara, justru penderitaan ini membuat kita mengenal Tuhan. Penderitaan ini bukan membuat kita jadi susah, enggak. Justru penderitaan ini membuat kita bisa mengenal Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu yang membuat kita bisa punya pengharapan sama Dia. Dan dengan punya pengharapan sama Dia, saudara, kita bisa melewati setiap lembah kekelaman, penderitaan, untuk memunculkan ya, dari mengenal pengharapan itu yang di dalam kita. Dan melalui penderitaan, pengharapan itu dimunculkan keluar menjadi pengharapan bagi banyak orang. Saya berdoa supaya jemaat Rock Malaysia benar-benar mengalami Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan mengalami Christ in you, dia revealed keluar, dan orang-orang bisa mendapatkan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku berdoa buat anak-anakmu, biar anak-anakmu semakin mengenal Engkau, mengalami mujizat, mengalami kuasa-Mu Tuhan, mengalami pengharapan di dalam Engkau begitu luar biasa. Dan kuatkan mereka dalam melewati setiap proses penderitaan supaya bisa mengenal Engkau lebih lagi. Dan dalam prosesnya mereka akan memunculkan setiap tahan uji, ketekunan dan pengharapan di dalam Kristus akan keluar dari hidup mereka, dan mereka menjadi simbol pengharapan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu supaya kami semua semakin jatuh cinta sama Tuhan, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. God bless you. Thank you so much Pastor Aditya Oloan. Saya yakin dan percaya setiap kita mendapatkan satu pengertian yang baru pagi hari ini dan diberkati luar biasa oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini mari sama-sama sebelum kita menutup kebaktian kita, ibadah online kita pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hamba-Mu, Pastor Aditya Oloan, yang sudah menjadi berkat buat setiap kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa buat hamba-Mu ini, buat Pastor Aditya Oloan, Tuhan memberkati dia lebih lagi Tuhan. Tuhan pakai dia lebih maksimal lagi Tuhan. Perlebar kapasitasnya, terus Tuhan perlengkapi. Sampaikan isi hati-Mu, bukakan rahasia-rahasia-Mu yang baru, supaya hamba-Mu ini terus menjadi berkat, banyak jiwa yang dimenangkan lewat pelayanannya. Kami tahu bagaimana keteladanan dari kehidupannya. Kami tahu Tuhan memilih dia, Tuhan pakai dia melewati setiap persoalan yang selama ini pernah dia alami. Lewat semuanya itu Tuhan, ketika dia bercerita, ketika dia share kepada orang-orang muda, kepada generasi muda, kepada keluarga-keluarga muda, dan buat setiap umat-Mu yang mendengarkan hamba-Mu ini berbicara, biar ada tangan Tuhan yang menjamah setiap hati yang keras, melembutkan setiap hati yang keras, dan lewat pelayanannya banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu buat gereja yang dia gembalakan, JKI Muda yang ada di Jakarta. Engkau memberkati Tuhan setiap para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat yang dipercayakan oleh kepada hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini sebelum kami menutup kebaktian kami, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau cinta Indonesia. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, mari Engkau pakai setiap anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, semua aparat pemerintahan yang ada Tuhan, bahkan setiap dokter yang ada, setiap perawat yang ada untuk penanganan COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biar tangan Tuhan turut bekerja melakukan kesembuhan buat bangsa kami Tuhan, menghentikan setiap penyebaran COVID di bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, Engkau mengasihi Indonesia. Oh, kami percaya Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia ada dalam rencana-Mu. Kami percaya Engkau melihat Tuhan, ada jutaan umat-Mu di Indonesia yang tiap hari berdoa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami melepaskan shalom buat bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan damai sejahtera Allah buat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat persiapan pilkada serentak yang akan dilakukan pada bulan Desember nanti. Tuhan, kami berdoa minta campur tangan-Mu. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, ada pagar perlindungan di setiap tempat-tempat yang akan diadakan pilkada serentak Tuhan. Tuhan menjagai umat-Mu, Tuhan menjagai bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu.
Kami tahu Tuhan manusia terbatas, tapi kami percaya kepada Allah kami yang hidup. Engkau berdaulat dalam segala sesuatu di bangsa kami. Pagi hari ini kami juga berdoa buat Malaysia, tempat di mana kami hidup, kami tinggal, kami bekerja hari ini. Tuhan, Engkau memberkati Malaysia. Terima kasih buat penanganan COVID yang baik di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat keamanan. Terima kasih buat perlindungan-Mu buat gereja Tuhan yang ada di Malaysia. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, mari terus Tuhan Engkau berkati anak-anak-Mu yang ada di Malaysia. Pagar perlindungan Tuhan buat umat-Mu yang ada di Malaysia. Dan kami lepaskan shalom buat Malaysia Tuhan. Buat Selangor, buat Petaling Jaya Tuhan. Buat setiap umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini buat setiap kami yang menyaksikan, ikut beribadah bersama-sama melalui ibadah online pada pagi hari ini. Engkau sendiri menjadi jawaban buat setiap kami. Engkau menjadi Bapa yang baik buat setiap kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau telah mengasihi kami dengan sempurna. Biar setiap kami terus mengalami Engkau, terus mengalami kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini Tuhan, tidak ada di antara kami yang kehilangan pengharapan, karena kami tahu di dalam Engkau pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan, karena Tuhan baik buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan Tuhan, hamba memberkati umat-Mu, semua yang dikerjakan oleh kedua tangan umat-Mu, disertai dengan keberhasilan, disertai Tuhan, Engkau memelipat gandakan setiap pekerjaan tangan kami. Engkau menyertai kemanapun kami pergi, sekalipun kami ada dalam lembah hari-hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan yang kuat menyertai setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami akan menerima berkat dari Tuhan pagi hari ini. Mari saudara dimanapun saudara berada, mari angkat kedua tangan-Mu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang terima berkat ini sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan lupa nanti sore kita ada Zoom Fellowship pukul 7. Tuhan Yesus memberkati.